setakat ini 6 penumpang bot disahkan terkorban dalam insiden petang semalam itu. Ini termasuk seorang bayi perempuan berusia 10 bulan yang dikenali sebagai Jennifer Yak. Turut terkorban seorang perempuan warga emas Mias Renggan, 75 tahun. Ketangan kerajaan Wilfred Ukir Salen, 56 tahun dan Wong Siu, 20 tahun, semuanya berasal dari Sibu. Mayat kelima dan keenam ditemui petang tadi. Polis mendapati mangsa sebagai bermas Muir, 26 tahun dan Lili Manggi, 38 tahun. Ketangan seorang 17 orang. Nama-nama tertera dikongsikan Pesuruh Jaya Kuala Sarawak, Datuk Muhammad Salen. Tapi kita pun dah buat bahan. Ya, saya tak tindakan kerja dia terhadap kerja. Itu sangat kemudian kita dia punya depending on the statement. Ya, statement dia apa kata apa. Pemandu yang buat polis turut